Oke, kembali lagi di channel saya Dua Roda MTB. Pada sore hari ini kembali berrutinitas di kelas sore. Kali ini saya akan membagi cara memberem atau menikung. Sebelum masuk ke videonya, tetap stay tune di channel saya. Step pertama untuk melakukan berem yaitu kalau beremnya belok ke kiri, berarti kakimu yang diangkat sebelah kiri. Jadi posisinya seperti ini pedalnya. Karena nanti ketika memberem di sini, sepeda akan jatuh begini. Jadi kalau pedal yang sebelah kiri di bawah akan terkena tanah. Usahakan kalau memberem badanmu turunkan serendah mungkin ke tanah, tapi harus selalu dikontrol. Dan intinya tidak takut untuk jatuh, itu saja. Pertama kali mencoba, harus yakin sepeda kamu bisa menahan beban kamu. Belok kiri, kaki diangkat. Karena ini akan seperti ini nanti. Miring gini. Miring gini. Jadi ini nggak kena tanah. Sebaliknya kalau beremnya ke kanan, yang kaki kanan angkat. Begitu terus. Mengikuti beremnya ke kiri, diangkat yang kiri, kanan, diangkat yang sebelah kanan. Tahap kedua, ketika masuk berem, usahakan di berem jangan brake atau rem ya. Kalau terlalu kencang itu pengeremannya sebelum berem. Nah, karena kalau kamu brake di berem itu sepeda akan tidak stabil. Oke, cukup sekian trik and tip dari saya cara memberem amatir. Jangan lupa subscribe dan ikuti terus channel saya supaya kamu lebih tahu tentang sepeda. Ciao.